Nampak warga 22 miliar di pemerintah Provinsi Jawa Barat, ayeuna alun-alun tur lapang Merdeka Kota Sukabumi leuwih tumanina. Mangpirang fasilitas bisa dipakai ku warga Kota Sukabumi di sabudeureun lapang Merdeka kawas arena skateboard, lapang voli tepi kaulinan barudak. Satu tas direvitalisasi Tisaprak 28 Juli 2021, alun-alun tur lapang Merdeka Kota Sukabumi jadi leuwih tumanina. Kiwari lapang Merdeka diuwegan kumang pirang fasilitas, diantarana arena skateboard turta lapang voli. Lian dikitu masyarakat ge bisa mawa barudakna keur numpak aayunan, sosorodotan jeng sajabana di sabudeureun lapang Merdeka. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun revitalisasi alun-alun jeung lapang Merdeka Kota Sukabumi teh nampa waragad bantuan ti pamarentah Provinsi Jawa Barat anu nitih 22 miliar. Prak-prakan revitalisasi napungkas luyu kana target nyaeta salila 155 poe. Dirina miharep sakumna warga anu ngajugjug kaeta tempat anu dua, salawasna tuhu kana protokol kesehatan. Tahun lalu yang tidak kita refocusing, yang utama adalah program perbaikan rumah tidak layak huni ya, nilai di atas 600 miliar, itu diberikan untuk 38.000 rumah-rumah yang mau ambruk, mau rubuh, kasihan selama COVID, sudah ekonominya terpuruk, rumahnya juga rata-rata tidak memadai. Nah, tadi diwakili oleh 5 wilayah di sini, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Sajroning kitu, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi nembrakeun konsep turta desain revitalisasi alun-alun jeung lapang Merdeka mangrupa usulan Ridwan Kamil. Apresiasi luar biasa, tahun 2021 Pak Gubernur memberikan dukungan yang luar biasa dari sisi penganggaran khususnya. Mudah-mudahan ini akan tetap berlanjut di tahun 2022 yang baru awal kita jalani ini. Ini konsepnya konsep dari mana? Pembangunan? Ya tentunya ini dari Pak Gubernur, luar biasa beliau mendesain juga, melakukan merevisi desain-desain yang sebelumnya pernah kita sampaikan. Dina nas-nasna eta prak-prakan revitalisasi teh mangrupa salah saeji ketak pamarentah lebah memenah rohang publik minangka komitmen pamarentah Provinsi Jawa Barat sangkan warga jadi leuwih bagja. Budi Hartati, Bandung TV.